Niki yang pertama, yang kedua sebab yang kedua akan dihapuskan dosanya adalah al istighfar meminta ampun kepada kepadanya jalur sepuro kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan Allah langsung jalur sepuro kepada Allah, kalau berkaitan dengan makhluk jalur sepuro kepada makhluk. Sengsusa itu jaluk sepuro kepada makhluk itu susah. Karena Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Kalau menuso guru mesti memaafkan kita. Makanya dijaga lisan-lisan kita, badan-badan kita, ojo sampai menyakiti orang lain, ojo sampai mengganggu orang lain. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kata beliau Ketika Sebelum Hari kiamat Seorang hamba itu harus apa? Harus menyelesaikan urusan dia dengan makhluk. Menyelesaikan urusan dia dengan dengan makhluk. Kalau nggak selesai ini, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya dalam kaidah usul begitu, Allah itu mabniun musa Allah itu dibangun di atas pemaafan. Kalau makhluk itu dibangun di atas kebahilan. Makanya makhluk itu susah kalau memaafkan. Karena susah memaafkan ojo oh, sampai kita itu berbuat yang tinggal baik kepada makhluk. Soalnya repot nanti menjalur sepura itu repot. Contoh ini, jadinya Rasanya aku, Opo, ora. Orang enak, orang ini. Nah. Jadilah rasanya itu. Jadilah ini bakal di diampuni oleh Allah. Gak bakal dimaafkan oleh Allah. Sampai jenengan datang ke saya. Kalau saya sudah oke, okay, baru jenengan diampuni. Kalau gak oke, okay, gak bakal diampuni. Urusari doa sampai ke akhirat. Urusari doa. Jangan ini enggak atau dulu nama muflis. Tahu enggak anda orang-orang yang bangkrut itu. Jadi sahabat al muflis orang yang bangkrut itu adalah orang yang entek duitnya, entek barangnya ketika jualan. Jadi Rasul tuker itu orang yang bangkrut. Orang bangkrut itu al rojul yati bil hasanat. Seorang laki-laki yang membawa banyak kebaikan banyak membawa pahala. Tapi di samping dia membawa pahala, di samping pahala yang dia mencaci maki si A, mukul si A, menghardik si A. Nah, besok pada hari kiamat, orang-orang yang jenengan hardik, yang jenengan pukul, yang jenengan rasani, yang jenengan dolimi, itu menuntut haknya. Lah, menuntut haknya itu pribun. Paling jenengan iku Ditransferkan ke mereka Jadi jenengan iku Kita-kita itu oleh Mahala ake Tapi ente Ditransferkan kepada orang lain Kalau tidak selesai Di dunianya Kalau tidak selesai di dunia Makanya Kepada Allah Ketimbang, ketimbang, ketimbang ke, ma ke makhluk Bisa dipahami nih Bapak Ibu Makanya lu enak men labiri dicogo, tangane dijaga, kakine digo, lu luwe enak ketimbang, lambiki kemana-mana nyaditi neural berefek fatal pada kehidupan kita semuanya.